jadi air ini tuh bisa untuk minum. Jadi orang-orang Maroko tuh kalau ngambil air minum tuh kayak gini tuh, langsung minum. Hai Kautar. Guys, ini adalah Madinahnya, kota Tetuani. Bagus ya. Di area sini itu guys, tempat penjualan emas. Jadi sepanjang ini sampai ke sana itu semuanya jualan emas. Jadi kalau di Indonesia itu toko emas gitu ya guys ya. Ini adalah kerajaannya Raja Maroko. Ini kastel ya, istana gitu. Ini tepatnya adalah di tengah-tengah kota nih. So, bagus banget. Kota lama. Ada di kota lama ya? Ya, jadi ini ada di kota lama gitu, guys. Yeah. Ada di Tetuan. Banyak banget yang duduk-duduk di sini guys, santai-santai gitu, anak kecil main bola. Sekarang itu kita mau cari makan ya, karena aku belum makan siang nih. Kita cari warungnya dulu, entah di mana warungnya, bingung kita. Aku ikut aja. Kita lagi cari. Guys, jujur aku suka banget sama Tetuan ya. Kalian wajib banget datang ke sini. Jadi kita lagi nungguin makanan, kita makan. Nih. Guys, sekarang mau makan dulu. Tadi itu ya di dua tempat, yang satu rame kalau sampai nggak ada tempat duduknya. Terus yang satu itu udah habis udah diborong orang kali ya. Terus yang ada ini satu-satunya. Ya udah kita makan di sini. Kita lapar guys, makan dulu ya. Ya udah mulai datang. Kita makan dulu ya. Nih udah makanannya. Nih guys, aku makan di sini rame banget dan memang enak sih. Rekomend banget. Terus orangnya yang pelayannya tuh friendly. Tempatnya ada di sini. Kita udah selesai makan kan. Sekarang kita mau pergi ke suatu tempat. Aku ada di kawasan gereja Glisia, itu gerejanya. Gedung-gedung di sini itu hampir mirip-mirip gedung Eropa ya menurut aku, karena apa? Kan pernah banget ya, maksudnya Maroko pernah dijajah sama Spanyol dan Prancis gitu. Mungkin ini sisa-sisa masa penjajahan mungkin dulu ya. Itu emang masih mirip-mirip sih, peninggalan kayaknya nih itu guys. Guys, kalau ini adalah Jalan Muhammad Khamis, jadi jalan nama raja ya yang ada di Maroko yang sudah wafat dan bersahabat dengan Presiden Indonesia, yaitu Presiden pertama IR Soekarno. Ini namanya Jalan Muhammad Al-Khamis. Nah, kalau ini ada pancurannya, bagus banget ya guys ya. Ini konsultannya Spanyol guys, ini gedungnya tuh besar banget. Nih, tuh.
Karena Spanyol kan deket banget sama Tetuan ya, jadi ada konsulatnya di sini dan mungkin ada juga di Rabat ya, pastinya Rabat kan kota ini ya, ibu kota gitu pasti ada. Keren banget guys, serius. Sekarang aku mau menuju ke White Town, itu di situ di sebelah sana. Itu biasanya semua turis-turis dari manapun yang datang ke Tetuan itu wajib ke sana. Foto-foto di sana, apalagi yang suka foto-foto ya, fotonya di sana. Oh, kita akan ke sana sekarang guys, cantik banget kota Tetuan. I love kota Tetuan beneran.